Ya, saya sendiri sebagai seorang yang pernah menjadi Ketua Pemuda Bahagian, pernah menjadi Esko Pemuda UMNO Malaysia, saya faham kadang-kadang pemuda ni ialah dia agresif, dia mempunyai pandangan-pandangan yang agak sedikit berbeza, dia memerlukan satu penjelasan yang lebih jelas. Tetapi seperti yang telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, dalam rundingan awal sewaktu nak menubuhkan kerajaan perpaduan ini, perkara pokok yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden ada 12 perkara. Dan 4 perkara utama yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden ialah soal-soal agama, soal kepentingan bangsa Melayu, Bumi Putera, soal raja-raja, institusi raja-raja Melayu dan soal bahasa Melayu. Dan dalam rundingan itu, kalau sekiranya pihak yang tertentu boleh menerima, maka kita boleh meneruskan rundingan untuk menubuhkan kerajaan tanpa bahas. And it only takes less than a minute. DAP menyatakan itu perkara-perkara itu adalah perkara yang telah tersimpul mati dalam perlembagaan. Dan mereka akan mendukung dan akan tidak sama sekali mencabar apa yang telah diputuskan dalam perlembagaan. Jadi mungkin ialah pemuda mereka tak ada, mereka tidak terlibat dalam rundingan dan perbincangan itu. Jadi mungkin mereka mahukan suatu keyakinan yang lain sesuai dengan sifatnya sebagai orang muda. Tetapi apabila Yang Amat Berhormat Presiden telah menyatakan, saya fikir mereka mesti menghormati atas apa pandangan dan nasihat. Kerana saya katakan tadi, saya juga sebagai seorang yang pernah berada dalam institusi pemuda, memegang jawatan yang tinggi dalam pemuda, saya tahu pemuda ni dia semangatnya berbeza, darah muda. Tetapi apabila diberikan satu panduan, pastinya panduan itu adalah yang terbaik untuk parti. Macam mana pula tu kalau orang kata, yelah kita dah bersatu tapi tiba-tiba pemuda buat macam tu, rupanya tak bersatu lagi pun sebenarnya. Saya fikir Ketua Pemuda juga ada mungkin didesak oleh kepimpinan pemuda untuk mendapatkan penjelasan itu. Dan apabila penjelasan itu, ucapannya telah disampaikan, hasrat itu disampaikan dalam ucapan dasar. Jadi apa yang berlaku selepas itu, beliau kena terima pandangan dan nasihat. Mungkin dia ada pendapat dan pandangan yang berbeza selepas itu, tetapi secara keseluruhannya dia mesti terima ini adalah satu keputusan yang telah diputuskan oleh pucuk pimpinan parti. Ini bukan soal ada perpecahan, ada perselisihan dan sebagainya, tetapi kita mesti juga menghormati pendapat dan pandangan. Tetapi apabila pendapat dan pandangan itu telah pun dijelaskan dengan fakta yang kukuh, saya fikir ini tidak akan perlu dipersoalkan lagi, apatah lagi ucapan dasar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden sendiri di hadapan kepimpinan parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan, termasuk Susah Agung di AP tadi pun ada. Saya fikir itu telah jelas dan mereka mesti menerima pendirian yang dibuat oleh parti.